hari ini adalah hari kedua pesta Kobis Likun Dasang, dan hari ini ada acara padang di bawah sana. Acara tarik tali dan juga acara 4x4 tu acaranya sebelah petang, jadi saya tak dapat tunggu lah untuk acara 4x4 tu. Cuma hari ini saya boleh rekam beberapa perlawanan lah acara tarik tali di antara beberapa kumpulan kampung di sekitar Pengasang dan Ranau, ya. Jadi saya akan buat sebutan beberapa perlawanan tarik tali pada pagi ini. Okeylah, insyaAllah. Okey, acara seterusnya. Tadi pusingan pertama sudah ada yang kalah yang menang. Sekarang ni perlawanan antara pemenang dalam acara pertama tadi. Okey. Oh, ini sama-sama kuat. Oh, nampaknya sebelah kiri ini, walaupun kedudukan tanah hampir lumpur, kita nampak bertenaga. Okey, itu dia. Pasukan sebelah kanan sudah. Nampak ada ura-ura kekalahan. Itu dia, menang sebelah kiri ini. Dan begitulah keputusan yang dapat kita lihat, yang mana pasukan Tandabis menepaskan pasukan Tembut. Jadi mohon kepada pasukan dapat mengangkat tali untuk kita susun semula. Itu dia pemenang dengan yang kalah bersalam-salaman. Nah, itulah semangat kesukanan, ya. Ada lagi satu pasukan yang bertarung. Kita tengok siapa menang. Dalam keadaan macam ni, pertama strategi mesti ada. Yang kedua tenaga, yang ketiga kerja perpasukan. Nampaknya di sebelah hujung sana tanah kering, sebelah kiri ini berlumpur. Okey, mula. Oh, pasukan berdengar ke atas kelanggang. Sekarang ni antara pasukan lima tok dengan berdungal. Dan dijemput pasukan daripada Kebura dan juga pasukan Rimba Penukar untuk kuarantin sekarang juga. Perlawanan seterusnya. Okey, dalam masa akan bermula. Oh, pasukan sebelah kiri dia menguasai. Itu dia. Ditarik juga. Allah, licin. Dan akhirnya kemenangan untuk sebelah kiri. Terjatuh. Dan begitulah untuk set yang pertama, yang mana pasukan Barat Tunggal telah pun menempaskan pasukan daripada Limantan. Pasukan Barat Tunggal.
yang menang mengalahkan pasukan lima top Kekura dan juga Rimba Belukar ke kursi Koratin Azkara. Ada lagi pasukannya kan baru. Dan terima kasih Ayo. Kepada penonton. Oh, nampaknya acaranya akan bersambung lagi sehingga petang. Jadi sekianlah untuk hari ini untuk acara Padang nih. Mungkin sambung sebelah petang dan akan diketahui pemenangnya sebelah petang nanti.